Ini konsolidasi kita berada di Bandung Raya. Sejarah sudah mencatat. Sejarah negeri ini sudah mencatat bagaimana perjuangan rakyat Indonesia terutama di Bandung. Bagaimana Bandung menjadi lautan api untuk melawan kolonialisme. Dan perlawanan kita mulai kembali dari Bandung untuk melakukan long march untuk melawan kolonialisme dalam bentuk modal. Penjajahan yang dilakukan oleh oligarki dalam bentuk modal. Yaitu menghadirkan undang-undang jahanam, undang-undang haram jada, undang-undang yang hanya memikirkan kaum-kaum pemodal, tapi merendahkan harkat dan martabat rakyat Indonesia. Undang-undang yang memiskinkan rakyat Indonesia harus kita lawan. Perlawanan ini adalah perlawanan rakyat semesta. Kita melawan bukan karena kita hebat, kawan-kawan. Kita melawan bukan karena kita ingin menggulingkan penguasa, menggulingkan kekuasaan, tapi kita melawan ingin kembali merebut hak-hak kita yang dirampas. Harga diri bangsa kita telah diinjak-injak oleh sebuah regulasi, sebuah produk undang-undang yang memiskinkan rakyat. Untuk itu, kami mengundang kepada seluruh lapisan masyarakat, seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama kita berjuang. Bersama-sama kita melawan sebuah regulasi, sebuah kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Bersama-sama pada tanggal 10 Agustus nanti, kita melakukan pemogokan. Kita tunjukkan kedaulatan ada di tangan rakyat. Kita tunjukkan perlawanan rakyat semesta. Kita tunjukkan bahwa kekuatan rakyat sejati masih ada. Salam dariku, Niko Silalek. People Power. Jokowi! Jokowi.